Aparatur sipil negara ASN di pemerintah Aceh di Dinas Perhubungan menggelar kegiatan donor darah hari ini Kamis 21 Oktober 2021. Total 54 kantong darah terkumpul dari kegiatan tersebut. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto mengatakan aksi donor darah pada tahun 2021 sudah memasuki tahap keempat. Artinya, masing-masing SKPA sudah mendapat 4 kali giliran donor darah. Ia mengatakan sepanjang tahun 2021 ini total darah yang terkumpul dari kegiatan donor darah pemerintah Aceh adalah 5.222 kantong. Kegiatan ini masih berlanjut sampai akhir tahun nanti, kata Iswanto. Iswanto juga mengapresiasi antusias ASN dalam melaksanakan aksi kemanusiaan. Ia berharap kegiatan yang digagas Gubernur Aceh itu dapat didukung semua pihak karena membawa manfaat yang begitu baik. Ia mengajak semua pihak dan juga seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mendonorkan darah, dan darah yang kita sumbangkan sangat dibutuhkan oleh mereka di rumah sakit, kata Iswanto.